Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk menu makanan saya. Menu makan tengah hari saya, tapi saya akan post video ni sebelah malam lah ya, kerana saya post video durian tu untuk tengah hari. So yang ni saya post untuk malam lah. Tapi menu makan tengah hari saya ialah daging, kari daging, kari lagi, daging lagi. Pergi kedai mamak tu lagi. Tapi hari ni saya ambil daging lembu lah, daging sapi dan sayur, sayur apa ni? Sayur toge. Sayur toge, tumis toge ya. Okay, kita try ni air saya, air seperti biasa. Saya cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak. Kerana kari dekat restoran mamak tu memang sedap. Banding dengan restoran lain lah, yang restoran mamak lain area saya ni ada 1, 2 ada 3 restoran mamak. Tapi satu je yang kari dia saya suka lah. Okay, ini dicampur sawi dan cili-cili lah, cili merah, cili hijau. Memang sedap kari dia, kuah kari dia terasa ya. Kebetulan depan restoran tu ada abang tu jual durian. Saya tengok orang duduk situ, tanya-tanya, saya pun ikutlah, join lah tanya. Lepas tu yalah, nak memuaskan nanti kan belilah sebiji. Kalau ikutkan tak ada nak makan sangat. Ialah orang kata jangan duduk sama. Jangan sampai kumpulan, jangan sampai tak merasa kan. Beli je lah. Tapi yang ni nak bagi tahu, memang kari dia memang power, memang kau. Guys, itu saja perkongsian saya hari ini. Menu makan tengah saya kari lembu lah, kari daging lembu, daging sapi dan sayur toge, tumis toge. Bye, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe bagi yang baru pertama kali hadir ke channel saya dan melihat video-video saya. Dan jangan lupa support 3 minit ke atas ya. Walaupun video kadang-kadang tu video yang tak ada, yalah tak ada, tak menarik, tapi sebagai tanda sokongan lah antara satu sama lain. Kita tengok, walaupun tak tengok, kita bagi jalan dia durasi 3 minit ke atas lah ya. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.